دواعي العظمة نستمع إلى هذا الأذان. Dan bahagian daripada tanda pengagungan adalah kita mendengarkan suara adzan. Wasala ila huna bisabab sahib ghar Hira. Suara ini sampai kepada kita disebabkan oleh karena orang yang berada di gua Hira. Walladhi wud'a as-sala' 'ala dhahri fi Makkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai suara adzan ini, beliau yang dahulu ketika sujud diletakkan kotoran di atas kepala beliau. Bihi wa bi da'wati al-an nasma' al-adhan fi Jakarta. Dengan berkat perjuangan dan kesabaran beliau hingga kita di Jakarta saat ini dapat mendengar adzan. Hadha syi'arul 'azhim al-muntashir fil ardh yudhkaru fihi isman ithnan. Ini syiar yang agung yang menyebar di permukaan bumi, di dalamnya terdapat dua nama. Ismullahi wa ismu Muhammad. Nama Allah dan juga nama Muhammad. Allahu huwal khaliq. Allah sang pencipta. Wa Muhammad khairul khalaik. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk Allah. Wa dhamma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al-mu'adhdhin wa ashhadu. Allah memasukkan nama Nabi Muhammad, menggandengkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah Ta'ala, dan itu terdengar tatkala dikumandangkan azan. Wa shagga lahu min ismihi liyujillahu fa dhul 'arsyi mahmudun wa hadha Muhammad. Dan diambil nama Nabi Muhammad daripada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha terpuji adalah Allah dan Muhammad adalah orang yang sebaik-baik dipuji. Wal muadzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Dan orang yang berazan esok di hari kiamat adalah orang yang lehernya paling tinggi dan paling panjang. Wala yasma'u mada sautul muadzin insun wala jinnun wala syajarun wala hajarun illa syahida lahu yawmal qiyamah. Tidak ada sesiapa yang mendengarkan suara azan, baik itu manusia ataupun jin ataupun batu ataupun tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya akan menjadi saksi untuknya nanti di hari kiamat. Yughfaru lil muadzini mada sawtih. Diberikan ampunan Allah kepada orang yang muadzin sejauh suara adzannya sampai. Walau ya'lamun nas ma fil adzan was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Kalau manusia itu mengetahui kebaikan yang diberikan oleh Allah daripada menjawab azan dan juga berada di saf yang pertama untuk mendapatkannya, mesti berebut, maka mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Wa fil ittisali bi 'azamatillah tarwi lana ummul mu'minin Aisyah hadzal khabar 'an sayyidina Rasulillah. Di dalam mempererat hubungan kita akan agung keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ummul mu'minin Siti Aisyah radhiyallahu anha. قيل لها كيف تكونون في البيت عنده وكيف يكون معكم وهو ذو هيبة يمشي في الطريق وحده فكأنه في جيش من هيبته صلى الله عليه وسلم. Ditanya kepada Siti Aisyah, bagaimana kamu berhadapan dengan Rasulullah yang memiliki haibah dan juga karisma yang tinggi, yang kalau berjalan di luar sendirian seakan-akan bersama dengan beliau tentara yang begitu hebat dan kuat. قالت كانت أخلاقه الكريمة tughatti 'indana haybatahu fil bait. Sesungguhnya perangai dan budi pekerti luhur Rasulullah itu lebih dominan hingga mengalahkan karismanya ketika di rumah bersama kami. Kana yakunu fi khidmati ahli. Beliau senantiasa membantu meringankan kerja ahli keluarganya. Yatahaddatsu ma'ana wa natahaddatsu ma'ah. Beliau bercerita, bercengkrama bersama kami sebagaimana kami bercengkrama dengan beliau. Wa yadhhaku ma'ana wa nadhhaku ma'ah. Terkadang beliau tertawa dan kami pun juga tertawa dengan beliau. Fa idza atahu munadil as-salah kharaja ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Namun apabila dikumandangkan panggilan salat, maka Rasulullah berdiri, bangkit keluar seolah-olah tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau.